Selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini kembali kita mendapatkan servisan sebuah TV tabung ya. Ya, TV tabung mereknya Toshiba. Kerusakan TV ini hanya garis mendatar ya. Garis mendatar atau garis horizontal, yang berarti TV ini tidak bisa membuka ke arah vertikal ya. Jadi bisa dikatakan kerusakan ada di bagian vertikal karena gambarnya hanya satu garis horizontal. Ya. Tapi di bagian vertikal itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan ya, belum tentu dari IC-nya. Kadang-kadang orang langsung memvonis jika kerusakan ada di bagian vertikal, maka IC-nya itu belum tentu ya. Untuk kita coba buka saja TV ini. Ya, model dari TV ini yaitu 14N 5XE ya. Ya. Mesinnya seperti ini. Coba buka, kita tekan pengaitnya ini keluar, kemudian kita tarik mesinnya. Kita akan melihat bagian vertikal ya. Bagian vertikal itu di sini ya. Ini yang menempel pendingin ini adalah IC vertikal. Kita cari di bagian sini. Kita tes lagi, kemudian kita lakukan pengukuran tegangan. Ya, terlihat gambar bergaris ya. Kita ukur tegangan B plus untuk IC vertikal ya. Di sini di dioda ini ya. Ya. 26 volt ya. Di anoda, di katoda juga ada 26 volt. Kemudian di elko ini yang menuju ke kumparan defleksi dia ada ya 25 volt.
Ya. Di kaki-kaki kumparan defleksi dia ada 25 volt. Oke, nampaknya kerusakan bukan di bagian vertical output ya. Ya, di sini IC vertical pun tidak mengalami overhead atau panas ya. Ya. Ya, sekali lagi sepertinya kerusakan bukan di bagian vertical output. Kemungkinan ada di bagian vertical oscillator yang berada di IC chroma ini ya. Dan karena saya sudah pernah mengalami ya kerusakan seperti ini, jadi saya tidak perlu mencari skemanya, tidak perlu mencari pin nomor berapa yang terhubung dengan IC vertikal ya, dan langsung saya menuju ke ELCO ini saja. Kita langsung tes saja ELCO ini, ELCO dengan ukuran 1F ya. Di sini terbaca komponen rusak ya. Oke, sepertinya memang ELCO ini yang bermasalah. Jadi langsung saja kita ganti ELCO-nya tadi menggunakan ini ya, 4,7 UF. Ya, seperti ini. Kita tes lagi. Akhirnya ditemukan juga penyebab gambarnya bergaris horizontal tadi ya, yang ternyata kerusakannya tetap di bagian vertikal ya. Walaupun tadi sempat membuka kitab lama saya, barulah akhirnya ketemu, karena saya dulu juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Oke, apa saja yang menjadi penyebabnya? Ternyata penyebab masalahnya bukan hanya di ELCO C301 ya, walaupun sering sekali penyebabnya hanya satu ini, tapi nyatanya untuk TV ini bukan cuma ini. Tadi setelah saya ganti ELCO C301 dengan nilai 1 UF yang memang ternyata rusak ya, itu setelah saya ganti ternyata gambar masih hanya satu garis mendatar. Yaitu setelah dicari ternyata ditemukan juga ELCO ya, dan dengan nilai yang sama yaitu 1 UF, dan di sini dikodekan dengan C305 ya. Ya, ini masih saya pasang dari bawah PCB, belum saya rapikan. Jadi penyebab utama gambar bergaris adalah dua ELCO ini ya, yaitu C301 dan C305. Jadi langkahnya jika menemui kerusakan seperti tadi ya, yang pertama kita ganti C301 dulu ya, karena biasanya hanya satu ini yang jadi penyebabnya. Tapi jika ternyata masih bermasalah, coba kita ganti C305. Setidaknya itulah kerusakan TV kali ini ya. Kemudian tadi setelah layar bisa terbuka penuh, itu gambar
putih ya, dan ternyata tegangan untuk RGB yang terlalu rendah sekitar 120 tadi. Kemudian setelah saya ganti elkonya ya, elkonya di sini, maka gambarnya jadi normal. Ya, masih sempurna ya, gambarnya masih bagus. Oke, saya rasa cukup sekian sharing singkat kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian.